banyak stoknya kijang kapsul. Ini ada lagi kijang kapsul tahun 97 AC double power steering, galak racing. Maaf, ini tahun 98. Tipenya elastic, udah power steering, RPM, AC double. Ini dalemannya LSX 98. Sebelahnya lagi juga kapsul elastik. Kalau ini yang generasi kedua, yang tadi generasi yang pertama. Ini elastik warna silver. Udah power window, ini dalemannya. Tinggal gas saja ini. Audio udah double din. Elastik AV tahun 2001. Pajak hidup bulan 10. Manual. Ini sebelahnya lagi, kalau yang kemarin nanya Matic, ini kebetulan ada baru masuk Toyota Kijang kapsul LGX Matic tahun 2001. Generasi kedua ini ya. Matic-nya masih enak, AC-nya dingin. Ini cuma disarungin doang ya joknya, aslinya masih blue true. Ini murah ini. Cuma minusnya pajaknya mati 5 tahun. Bisa terima hidup apa keadaan mati, tinggal bicarain harganya aja kalau cocok. Sebelahnya lagi ini ada kapsul generasi terakhir, new model tahun 2004. Ini pajaknya aja ulang tahun bulan kemarin, bulan 6. Bisa terima hidup apa keadaan begini. Ini ada baret-baret, namanya mobil dipakai ya wajar. Bisa terima cat rapi, AC dingin 2004. Sebelahnya lagi ada Daihatsu Verosa tahun 94, manual 4x2. Ini dalamnya, joknya masih disarungin, masih ori bawaannya ya. Tahun 94, kilometer 460.000. Ini tinggal gas, minus saja di pajak. Pajaknya mati 2 tahun. Sebelahnya lagi ada Toyota Kijang kapsul FV 2003 long, AC double, power steering, RPM. ...2003 new model. Nih, dalamnya bersih, orisinil. AC-nya double, udah tambahan ya. EV. Sebelahnya lagi, nih ada Kijang G long tahun 94. AC double, power steering, power window depan. Ini dalemannya. Nah, power steering, power window ya. RPM, dashboard sedan. Tahun 94.
ban lumayan tebel, peleknya lumayan bagus. Tahun 94 kaleng bodi, pajaknya telat sekali. Ini sebelahnya lagi ada kijang super, oke. Soft ini ya, tahun 95, ada sport sedan. Warna biru, pajak hidup. Nih dalamannya. Kita ke belakang lagi. Ada Daihatsu Zebra Master yang 16. Ini kru kita lagi pada istirahat. Kembali lagi, ini ada Zebra Espace tahun 2002 yang 16. Aslinya double. Joknya udah ke depan semua kalau yang 16 ya. Bukan 13 ya ini. Kilometernya 91.000. Velg racing, ban lumayan tebel. Pajak hidup bulan 10 kaleng 2026. Tahun 2002. Sebelahnya lagi ada Carry Futura GRV tahun 2004. Dan ada lagi sebelahnya Toyota Kijang Rover. Udah power steering 5 speed. Tahun 89. Velg racing, ban lumayan masih tebel-tebel. Tinggal di salon aja ini kotor. Dalamannya lumayan rapi. Ini harganya mah sama sama Yamaha NMAX. Sebelahnya lagi ada Kijang Super Pickup tahun 94, pajak hidup bulan 10. Gearnya yang kelewat. Bisa terima hidup apa keadaan begini. Ini baknya baru ya, baknya. Ini dalemannya tahun 94. Belakang lagi ada Kijang Bok tahun 94. Pajak hidup, gearnya aja yang telat. Belanya lagi ada sama ini Kijang Super Pickup tahun 94, pajak gear hidup. Lampunya udah punya Grand, warna hitam. Sebelahnya lagi ada Zebra Bravo Long 13 tahun 94. Ini dalemannya. Belahnya lagi ada Panther Touring, ini lagi bongkar separuh ya. Ganti seal clap. Plat A, pajak hidup, kaleng panjang. Kalau bagi bapak-bapak, bagi mas-mas yang nanya kenapa kok nggak dikasih harga, biar orang penasaran, biar datang ke sini. Alamatnya Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148. Nomor HP-nya 0812 800 4015 atau
0951062565. Kita akhiri dulu review hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.